bro. Ini kita masih ada di akarenanya. Saya mancing bareng teman-teman semua di sini, ngajakin mereka mancing di sini, menikmati panasnya dunianya. Oke. Saya cuma bawa dua pancing ini. Nih, teman-teman ada pada di sana tuh. Jauh sangat. Istriku lagi belajar nge-vlog juga di bro, di sana bro. Oke, kita pakai udang biasa. Udang kupas. Tadi sempat nyari udang yang hidup, tapi ternyata udangnya sudah mati. Mati dimakan cacing. Oke. Panas, cuy. Lanjut, doain biar kita bisa dapat banyak. Wah, habis, cuy. Cuy. Ini saya pakai udang-udang kupas yang kecil. Oke. Ini saya nyobain pakai ini juga, cuy. Wow, ini gede, cuy. Nah. Loncengnya mana ini? Oh, panas bro di sini. Kita belum dapat apa-apa di sini, bro. Bro, satu pun, bro. Tak payah, panas. Teman-teman juga di sana itu panas. Tak payah, ikan. Padahal kita sudah beli kacamata baru ini. Yaelah. Oke. Kita samperin dulu Om Malaysia. Gimana, Om? Wah, panas. Ngapain di situ, Om? Panas sekali di sini. Hah? Tidak tahan kalau di sini panas sekali, Ki. Panas sekali ya? Iya. Hoho. Ya, eh. Oh, dia mancingnya pakai pelampung, cuy. Sudah dapat ikan kah? Belum ada. Belum ada. Vlogger gimana, vlogger? Dapat? Dapat, Pak. Dapat apa? Rapu. Oh, buktinya? Kirain dapat tokai. Mana buktinya? Dapat cicak dia si vlogger. Oke lah, selamatlah menikmati. Oke, kita tunggu. Siapa tahu nanti kalau udah sorean ikannya baru nyamber. Gimana? Om Sulfikar dapat kan? Oh, dapat. Ikan Juventus. Wih, keren. Wah, habis, bro. Mas, cuy, sekarang saya mau nyobain lagi belajar main UL pakai umpan ini. Siapa tahu saya beruntung kali ini. Kita main di pinggir-pinggir dulu lah. Oh, jauh juga ya. Siang marah-marah. Ini udah 3:30. Belum dapat juga, cuy. Gak apa-apa lah, sabar. Rezeki itu sudah ada yang atur, cuy.
Jadi kita tinggal berusaha sampai titik darah penghabisan. Oke. Lepas cuy. Hah. Mungkin mata kailnya yang terlalu kecil makanya ikannya mudah lepas. Tarikannya bro. Pas cuy. Ikan kerapunya monster. Gedenya itu kayak ini. Kayak ini lapangan bola ini. Kita buang lagi di sana. Nah. Monster. Oke mantap. Ini kameramen, gimana kameramen? Aman. Sekarang saya sudah punya kameramen, coy. Bos Zulfikar. Mantap. Wih, apa itu? Strike, coy. Para kuda apa? Mantap jiwa. Wes, gila, bro. Nah. Barakuda. Barakuda kan? Ya. Akhirnya. Wih, tampan strike. Dia strike apa ini? Ini pakai mino cuy. Tapi yang nyamber ininya. Wes, gokil. Tampan kan saya. Kan cendro cuy. Barakuda ini, bro. Barakuda. Ini dia, kau tengok dia punya mulut. Heh. Julung gawat. Oke, cuy. Woi, bro. Akhirnya, bro. Ini saya udah casting ini sangat lama, 100 tahun. Akhirnya saya dapat juga, bro. Kau tengok, ini tadi di mulut, sekarang dia pindah di ekor. Kau lihat, kau tak percaya? Messi tampan memang. Ini mulutnya tajam, cuy. Bahaya, bro. Ini apa namanya? Ikan barakuda. Cendro, cuy. Cendol. Cendol. Oke lah kalau gitu. Ini kita bawa pulang, kita tes nanti kita makan. Okay. Nanti videonya silakan nonton di video teman-teman salah satunya lah. Oke, coy. Nih, mantap. Tampan sangat. Ini, coy. Nih. Oke. Akhirnya mino yang ini mampu dapat ikan juga, coy. Saya jumpain berapa lama ya? Sejam baru bisa nyamber, tapi nggak apa-apa lah. Akhirnya, coy, akhirnya terbalaskan juga dendamnya. Coy, sekarang ini udah sore dan sekarang saya disamperin sama istri tersayang. Halo, sayang. Halo. Dari mana? Jalan-jalan kemana? Dari ngevlog juga. Wih, ngomong-ngomong dia juga sudah punya channel namanya Widiawati. Apa itu momen? Momen-momen indah bersamaku. Wih, saya udah dapat satu tadi, cuy. Kau tak tengok, nantilah kau lihat videonya. Saya dapat monter. Akhirnya, cuy. Oke lah kalau gitu, sekarang udah senja ini, sunset. Sunset kelihatan ini belakang. Wih, ada sunset juga di sini. Bidadari sangat cantiknya. Oke lah kalau gitu. Saya mau lanjut mancing. Umpan udangnya masih ada, bro. Tadi saya casting dapat, cuy. Sangat hebat.
Sekarang saya mau nyobain cuy di sini di ujung. Saya masih penasaran di sini sebenarnya. Ada di sana cuy. Cuy, ini sekarang udah mau malam ini. Saya cuma dapat satu di sini cuy, tapi nggak apa-apa lah. Untung-untung sudah dapat juga, namanya ya mancing, syukur lah. Ngomong-ngomong istriku, kenapa kau termenung sayang? Capek? Gimana jadi youtuber? Capek? Seru nggak jadi youtuber? Katanya seru tapi capek. Mending kau tidur. Ini tampan sangat kau punya suami bro. Cuy, tampan sangat. Coba aku pakai. Saya tengok. Wih, siapa ini? Mak Betty. Wih, cantiknya. Oke lah, kita tunggu lagi. Kalau misalkan nanti udah maghrib kita belum dapat, ya udah kita balik. Ya cuy, wih, pemandangannya cantik kan bro. Ini kamera yang saya pakai, yang gede ini cuy, yang 70D. Yang satunya dipakai sama si istri buat belajar jadi youtuber juga. Tapi kontennya masih bingung. Katanya dia mau travel, abis itu dia juga mau apa namanya, beauty, makeup. Nanti saya di makeup lah, biar makin gagah. Oke.